Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ijo Bibit Channel. Selamat malam teman-teman. Nah, ini saya akan membahas tentang ini mangga yang petik tadi pagi. Mangga cokanan. Nah, ini berbuah tanpa musim ya. Walaupun tidak musim, masih ada buahnya. Walaupun tidak sebanyak pada musim mangga. Nah, ini sekarang lagi booming virus corona. Ternyata buah mangga ini banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Memperkuat sistem imun di dalam tubuh kita. Di antaranya buah mangga, jambu, pepaya, terusan buah kiwi, dan ada yang lainnya. Kebetulan saya punya mangga, dan satu keluarga saya itu pecinta mangga. Nah, rupanya dari ahli itu saya lihat di medsos, ternyata buah mangga itu bagus sekali untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Jadi untuk teman-teman yang punya mangga, nah silahkan dikonsumsi sendiri saja. Daripada kita beli di pasaran, kita tidak tahu apakah mangga itu dari pembuahan secara kimia atau apa namanya, dengan pupuk kimia atau organik. Nah, kalau di tempat saya, semua buah-buahan itu menggunakan pupuk organik. Jadi untuk kesehatan itu lebih bagus dan lebih aman. Nah, untuk teman-teman semua, silahkan yang belum punya tanaman buah-buahan bisa ditanam. Bagi yang tidak punya lahan, bisa ditanam di pot atau drum bekas. Itu lebih sehat karena kita yang merawatnya, memupuknya. Jadi untuk teman-teman, pupuklah mangga yang kita konsumsi dengan pupuk organik. Itu lebih bagus untuk kita konsumsi dan bagus untuk kesehatan. Sekian dulu. Saya hanya membahas tentang manfaat mangga untuk kesehatan kita. Ternyata dari para ahli sangat dianjurkan. Di saat merebaknya virus corona, kita perbanyak dengan mengkonsumsi buah-buahan, terutama buah-buahan yang organik. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.